Halo guys, kembali lagi di channel saya. So, hari ini kita buat kerja prank. Mereka semua dekat belakang. Mereka sana sini nak buat prank. Saya nak tunjuk kad kahwin saya. Padahal ni saya bawa dia jadi je. So, saya akan sorokkan kamera ni dan mengatakan saya dia nak kahwin. Bila 12, saya edit lambat dia. Saya main ambil je dekat tu. Tapi nampak sikit edit dia. Aku pun masih jom kita prank. Jadi aktif sekarang. Let's go. Dah. Sini jap. Kau bagi tahu benda kau ni. Ha? Tahun ni aku nak bagi tahu benda satu yang something yang aku kata menggembirakan aku lah tahun ni. Entah aku nak bagi tahu something dah. Apa? Di tahun 2024 aku rasa ni kali pertama orang claim aku. Kan? Hari ni dah berapa bulan? 16 Januari. Tak, aku sebelum ni aku tengah settlekan aku punya kerja. Aku ada masalah lepas tu. Hari ni adalah hari yang sesuai aku baru boleh bersembang dengan orang balik. Itu sebab apa aku settlekan apa itu. Buka kau punya airdrop jap. Masuk tak? Ya. Try. Eh? Serius ah. Bulan 12. Aku tak bagi tahu semua orang. Ya, aku bagi tahu kau seorang baru. Pak. Aku tak reveal lagi lah konten. Oh tak lah, jangan tak reveal kat konten tapi kami pun tak tahu. Tak, aku bagi dia siap-siap. Kira bagi something yang orang kata jemputan lah. Jemputan, kalau aku tak bagi tahu awal-awal, nanti korang rasa macam last minute baru aku bagi tahu. Rasa macam edit. Mana? 13 dengan 24. Betul lah. 13 Disember 24, kau tak tengok bawah tu. 12 Jamal di lawal 142. Apa yang edit ya? Ha? Duh. Ahad 13 Disember 2024. Oh, tak ada lah Ahad 13 Disember. Cuba cek kalender. Tapi ni editing. Aku rasa macam ni edit. Oh. Ke memang hampunya orang macam ni? Oh, aku tak. Aku ni upah orang buat semalam. Sebab aku nak prank lah. Tak ada. Tu dah. Dah. Tu dah. Aku letak belakang mi goreng. Mimi. Tengok mic aku tak mana. Aku punya struggle tak letak mic celah ni. Kau cakap tak boleh dengar? Dengar. Semua kau dengar. Kau tak tunggu. Itulah asal aku nak buat konten. Konten prank perkahwinan. Aku konten perkahwinan ni. Sebab tu aku tak bertegur. Lalu aku nak tengok aspek orang. Kenapa aku tak bertegur orang. Aku nak bagi alasan ni sebenarnya. Oh. Pantuk. Tapi kalau aku kahwin betul-betul kau okey tak? Okey je dengan pilihan nanti hang. Tapi kalau untuk aku, pendapat aku, ambil kamera tu. Sebab tu rezeki hang. Tapi kalau aku, aku rasa macam, kalau hang rasa hang boleh bawa anak orang, boleh jaga anak orang, macam mana mok dengan ayah dia jaga dia, teruskan. Saja prank. Sebab aku tahu aku tak mampu lagi nak anda apa. Aku kata nak handle kan anak orang. Yelah, aku faham lah. Kan kita kan, pinang kita ni, hang kena capai target hang betul-betul tu. Sebab kita tak tahu bila kita nak jatuh, betul tak? Betul, aku setuju. Betul. So kita capai dulu apa yang kita nak tu betul-betul. Agak hang boleh dapat rumah satu, kereta satu. Alhamdulillah Dewi. Alhamdulillah. Setu aku sebab sebenarnya target aku sebelum aku nak kahwin ni, aku akan ada kereta dulu, rumah dulu. At least walaupun rumah tu sewa, janji ada rumah sendiri. Betul, tak apa. Rumah sewa ke apa tak apa. Lagi satu, hang lelaki. Macam hang tunjuk aku tadi kad perkahwinan kan. Okey, dia orang luar kan, orang luar. So dia mesti kena tahu hang punya kerja, hang punya apa, hang punya ni lah jadual. Lagu ah. Perempuan macam mana hang nak go ke depan kan. Ku doakan supaya perempuan ni dapat menjadi tulang belakang hang lah. Sebab kedepannya seorang lelaki tu ada perempuan di sebalik dia yang selalu bagi semangat kat dia, selalu tunjuk ajar dia kan. So aku mengharapkan perempuan yang di samping aku sekarang ni, dia faham lah kondisi aku sekarang. Amin. Tak ada pun. Tak ada pun. Apa, semoga Hafiz dijodohkan dengan orang yang baik dan orang yang memahami kerja dia, serta orang yang boleh jadi tulang belakang dia. Ah, betul. Itulah bersama Faridah, kita mencari mangsa seterusnya pula. Let's go. So sekarang ni saya bersama Aimanullah dan Hafiz. Saya dah pergi berada apa semua. Man. Jadi apa tak ni? Lewandowski.
Bila? Beli roh bila. Bila lu awal. Tunjuk awal-awal sini. Pak. Bila. Ya. Ya. Gitu ya. Tanya. Ya. 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 Kau saya junior kita mah. Junior pula di sini. Kita mah. Ya. Benda mana? Benda mana? Benda siapa? Tali saya tengok ayah saya. Oh, mau ada duit dah. Nak bayar kena orang yang nak nikah. Eh, ada lagi. Aku sedih. Aku nak nikah, aku tak ada duit. Lah tali, dah pun kena yang malik tak tahu. Mari rezeki tinggi. Bila nikah dah, tiga bulan. Memang. Jadi malek dari kali ni. So I make no cahaya ni. Cahaya ni kecep hati kaki tu tadi. Oh, gitu ya. Gijip ni. Tadi bawa kena Farida. Di blok eh. Gelawe tak cahaya ni mula ni. Waktu tarik mula. So itu je, pray our life lah. Hello. Ade. Yo. Ya. Ade. Eh? Ade. Tengok lagi nak kena si. Buang lo benai. Eh? Kita rapat lo. Kita dapat lo. Oh. Tak tanya ni lo. Raikan cinta majlis perkahwinan Afiq dan Ali lah. Satu jam tu. Jam boleh oh. Boleh roh belah. Ya kan? Hai, tak ada ayat apa ada. Ada apa ni? Mai. Bismillah.
Ada ayat pun ada pasal dengan lu lah. Kau bawa orang ni kat majlis IIT award lah. Mana lu ada lu? Oh. Lu kat ni kau. Itu lah. Ya kan? Memang jadi lah ni. Dah salah ke dah? Kau tahu apa? Kau nak bawa lagi apa? Hmm? Bisa lah. Ya. Minta wali. Boleh baru nak pergi urum yang gerpeng. Bawa balik latar. Cik Evi ke apa? Oh. Kalau kau tengok. Okay. Nah, apa ni? Nak pasal ni kau. Lesah apa ni? Lesah Cik Evi dulu. Ha? Lepas tu. Dia orang mana? Dia orang Kelantan. Tapi belajar Perlis. Oh, dia Kelantan. Dia memang dia Kelantan lah kira-kiranya kau. Dia Kelantan. Oh, kalau Kelantan mudah tapi. Dia tak nak minta Niko luar negeri. Kalau tak jel, aku tak jelas dari kamera. Aku tak jelas dari kamera. Takut viewer tanya-tanya cara nak buat warna HIV apa. Tak apa. Aku balik dulu. Kamu WhatsApp aku kan aku dah. Ha? Tak. Aku tunggu bang. Mana? Yelah tunggu deh. Aku nak gapo habis tunggu aku bawa nak makan. So, kita dah boleh sulung. Let's go. So, sekarang dia ada kat belakang tu. Baiknya tu. Habis buat-buat mindful kat sini. Supaya dia tak tahu. Dia tak tahu mana. Dia nak buat kat belakang tu. Tak ada pun sini. Buang saya mau mentah. Aku ada petik je tadi. Kau setunjuk lagi pernah awak habis. Cik takut saya mumi lah. Macam tak percaya lah. Kau yang awal-awal sebab aku belikan tu. Okay. Kau kena minta pendapat saya mumi. Sebab tapi keputusan yang kuat dah. Di family aku, family you ke apa. Kau nak nikah? Eh? Lambat lagi. Semua aku tarik selesai acting biar tahu dulu. Aku buat dekat je putih. Ada pecen dah. Betul. Oh, tengok. Black eh. 13 Disember. Eh, apa ni? Apa ni? Aku kahwin. Kahwin? Ha. Dengan? Rupa yang aku bawa alam tu lah. Dekat dinner. Over IAT. Zaman dia awal boleh 12. Aku tak mikirlah pula. Tengok kan, tengok kan semua-semua dah kahwin. Dia perang kita dua kali. Dah. Yeah. Perang mana? Aku tak expect sebab zaman dia awal memang tak punya lah. Mungkin zaman dia awal lah. Ni boleh rejak. Boleh rejak. Aku
aku tak memikir lagi. Betul tak? Dengan moyak ni, betul dah salah. Cuma aku tak memikir macam Salah mungkin lagi betul pula. Dia kena pergi tukar. Sebab kalau edar tu. Tentang aku mikir tu. Dia benar kena pakai bereng. Tapi mikir lu tak ada. Lepas tu aku ya bereng. Ni bereng? Bereng benar. Tapi mikir lu tak ada. Aku tak mikir tu. Nak dah. Aku kerja dah dia. Aku malu bereng. Muda tu Hafiz dah ada. Aku mikir kan. Jadi nak tak laki. Bini mulai aku tak tahu bila aku duduk tengok bulan ni. Kering. Pernah yang benar. Nak nikah tu nak nikah ada ni. Tapi dia tidak ada. Nak nikah tu nak sangat topak. Ada bulan hari ni lah. Ada piti. Bukan usaha ni. Nak nikah aku nak nikah juga. Cuma tu lah. Kalau topak piti kan ada lah. Tinggal rata je. Nak nikahkan. Ih, tak boleh makan. Tu tak ada aku yang api. Api tu. Aime. Lama kejutkan tak ada. Aku tak tahu yang celah ambil apa. Aku. Tak tahu. Aku tak tahu. Jadi. Aku ambil dari Google. Jadi pernah masalahnya lu ni. Jadi cuma. Aku dia pun bodoh ke lu ni. Aku bodoh 4 bulan ni. Bulan Islam. Aku percaya mula. Aku percaya dah. Percaya dah. Lepas aku dah tengok ni. Baik lah. Aku siap semua pergi back key lagi sebelum mental. Apa-apa plan jadi masih bodohnya aku. Rumlah zaman ni lawan. Rejab. Rejab satu. Rejab Syawal. Okey, zaman dia awal, zaman dia akhir. Gana lagu dia? Awal Rabiul Akhir. Jamadil awal, Jamadil akhir. Rejab. Puasa ke apa? Ramadan. Rejab. Tadu belum. Tak ingat lagi. Nanti mu bawa masuk deh lagu. Nanti mu bawa masuk deh lagu bule-bule Islam tu. Masuk lagu kat nikah guys. Bukan honey dan lain. Kan kicik aku kan duk okey go. Mu bawa masuk biar orang lain berilmu. Guys, saya sebenarnya saya marah, saya kena prank. Cuma saya tak boleh nak kantak dia sebab duduk tengah shoot. Tak boleh bising. Jadi aku bising dah ni. Kena prank adalah sebab aku sumber tu tarikh. Aku kalau boleh memang nak nikah saya tahun ni. Oh ya betul. Okey. Tahun ni. So kau teh habis sampai di sini saja kita jumpa di next sini Jiko. Dok. Meeting ada kita. Kata tak ada meeting. Tunggu lah. Dok aku kalau ada meeting 50,000 dok. Kalau contoh ada PC 50,000 aku tak ada nikah lagi. Itu cukup lagi. Kenapa aku nak nikah 3? Batuk malik. Weh, alih kain sebatas tu. Kalau aku untuk cukup lah. Aku lebih daripada cukup. Ya, sebab kami remeh tu takut dah. Sebab aku 50,000, dia 50,000. Dari 100,000. Dari 100,000, 50,000, dia 50,000. Jadi 100,000 boleh nikah lagi dua. 100,000 dah. Tiga macam ni. Biar kita. Biar kita. Tapi kalau boleh lah. Buat kelata tiga orang. Okey gini. Ya 100,000. 20,000. 30,000. Mu cari rumah hok 30,000. Aku pula takut tu DPP. Kau boleh ada dua butir rumah. Aku dua butir. Aku duduk butir rumah. Dua butir rumah lah. Sebutir mu dengan Pia. Sebutir. Ini nombor dua. Baru Pia tak tahu. Batuk kuat sangat. Aku takut. Tak syuk konten aku esok. Balik molek-molek. Pani dah gampang mesej kat aku. Bergurau je guys. Tak boleh isu lah ni. Isu lah tak boleh. Isu tak boleh. So konten friend Afi tidak masuk semua. Aku ingat. Tapi apa-apa pun soal jodoh tu memang. Saya memang nak seorang. Soal jodoh seorang. Aku pun main kalau boleh. Aku nak jodoh aku ni adalah seorang yang tidak memahami aku lah. Hafiz minat model sebenarnya. Dan Hafiz suka model yang pandai. Kita ni Hafiz ni pernah konten prank lah ni. Masuk tajuk lain dah dia pernah. Alih-alih masuk tajuk lain aku nak ayat lagu ni. Kepada perempuan di luar sana yang kepada korang tengok lelaki yang kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4 tu, jaga-jagalah mulut korang. Sebab saya takut benda tu terbalik kepada korang. Betul tak?
boleh nak cakap apa, cuma jangan terlalu bercakap sebab takut balik kepada diri sendiri. Ha, betul kan? Ha, sebab saya pernah kena, saya pernah kena kenapa laki curang apa-apa. Kita tengok so macam itulah. Hari ni memang akan kahwin seorang lah. Kahwin seorang. So kita jumpa di next content. I'll be with you. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.